Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy di Ngops. Gue ngopi santuy, kuy orang ngopi lambung ora smile. Oke, teman-teman, kali ini aku ingin membahas tentang game yang baru aja pengen launching nih ya, tapi belum launching. Oke, nama game itu Auno Sipuria atau Fantasy Blade. Nah, ini untuk gamenya sudah merilis PV kedua, teman-teman, dan sudah bisa melakukan pre-registration. Untuk kalian ketahui, ini game air combat ya, jadi kita bertarung di udara. Nah, kita lihat dulu deh PV-nya ya, biar kalian lebih tahu. Nah, ini dia PV-nya ya. Oh iya, di sini juga dia mengumumkan tentang dubbing-dubbingnya ya, dubbing Japannya. Oke, wow, ini teknologi lebih maju ya teman-teman, eranya lebih maju. Wah, Indonesia kok begitu ya bentuknya. Oke, ini gadis-gadis cantik ya. Kita memakai alat agar kita bisa terbang ya. Ini keren banget sumpah, konsepnya keren banget. Tapi gue gak tahu apakah bakal smooth atau tidak untuk gameplaynya. Ah, ini dia kapal kita ya. Mirip kayak Hyperion ya. Oh, ini kayak siap Ishikawa Yui ya. Oh, ini ada Shishinya. Oh, Hanser. Wah, Hanser coy, bro-nya itu coy. Tapi dia dubbing dub Japan ya. Oh my god, Hansernya pakai dub Japan, coy. Bukan dub Cina. Oh, konsepnya seperti ini, guys. Wow, lumayan ini, keren sih. Mungkin bisa lebih bagus lagi ya, karena ini kan masih belum rilis. Oh. Jadi ini per stage ya, mungkin kita bantai musuh-musuh yang ada di sini. Ya ini air combat ya, teman-teman. Jadi kita bertarungnya di udara. Bosnya mecha ya, mini tower. Oke. Oh iya. Wow, ini suatu konsep yang gimana ya? Yang jarang sekali developer lain itu memberikan loh. Ya, konsep air combat seperti ini. Rata-rata kita bertarungnya di udara ya. Enggak di tanah ini. Oke, kalau gue lihat dari pergerakan karakter serta dengan karakter movesetnya, ya lumayan lah ini, lumayan smooth lah ini, nggak terlalu kaku banget. Mungkin bisa lebih baik lagi ya, ketika nanti saat rilis. Mungkin ini belum dioptimalisasi ya, mungkin. Auno Sipuria, ini nama dari CN itu adalah Auno Sipuria ya teman-teman. Oke, yang perlu teman-teman ketahui, sini kalian bisa melakukan pre-registration di Bilibili. Ya, ini nanti kalian pre-regis kalau kalian punya akun Bilibili. Atau kalian nggak punya akun Bilibili, kalian bisa pre-registration di Tap-Tap. Namanya kalian cari aja Fantasy Blade ya. Ini ada perbedaan nama. Untuk nama official di CN itu Auno Sipuria, tapi kalau untuk di Tap-Tap atau versi globalnya namanya Fantasy Blade. Oke, di sini kalian tinggal pre-registrasi aja sesuai dengan platform masing-masing, iOS atau Android. Oke, ini kalau udah nyampe 400.000 pre-registration dapat karakter, kostum coy. Iya, kostum. Ini gue juga nggak tahu kapan tanggal perilisannya, tapi kalau misalkan sudah di launching PV kedua berarti dikit lagi ya. Kemungkinan ya 3-4 bulanan lagi lah ya bakal rilis ini. Yang penting pre-registrationnya ini di 400-in dulu teman-teman, biar kita bisa dapat kostumnya nih ya. Mantap. Oke, mudah-mudahan nanti kedepannya konsepnya ini lebih bagus lagi sih, lebih keren lagi ya. Karakternya juga ditambahin dan sebagainya. Wow, ini keren sih, air combat loh cuy. Wow, gak sabar gue pengen cobain ya. Dan mudah-mudahan juga ada versi PC-nya ya. Ya mau gimana lagi ya, game-game sekarang tuh ya minimal harus ada multiplatformnya lah, biar rame gitu kan, biar bisa main di PC, main di handphone dan sebagainya. Oke, itu dia teman-teman untuk penjelasanku tentang Auno Sipuria. Buat kalian jangan lupa untuk pre-registration ya. Nah, buat kalian juga yang ada pertanyaan, ya udah silakan aja tulis komentarnya di bawah. Dan ya, sekian dulu video dariku. Selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye bye.